Kerajaan kini dalam pertimbangan untuk melaksanakan konsep bank tanah atau land bank bagi mengawal harga tanah untuk pembinaan rumah mampu milik. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, ia bakal diumumkan dalam rancangan Malaysia ke-11 tahun depan. Menurut Datuk Seri Najib, perkara tersebut akan dilaksanakan berdasarkan kemampuan kerajaan untuk menyediakan dana yang diperlukan pada tahun depan. Kerajaan dijangka mewujudkan bank tanah dengan membeli tanah terutama dari syarikat berkaitan kerajaan GLC dan estate bagi mewujudkan komuniti di pinggir bandar.